Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Kipop babak pertama baru saja berlangsung tentunya. Mengawali sebuah aliran bola cepat dilakukan para pemain tim kesebelasan Sarana Junior. Sementara mencoba krim masuk kesebelasan pertama pemain Marwan Sayuri dari tim kesebelasan. Ketika Bajib Jibar mencoba kembali datang oleh teman Cek. Jelajah miskomunikasi terjadi mencoba kembali ke belakang permainan. Dari betul ke belakang tentunya mencoba dengan tengah hati melepaskan tendangan. Sebuah Liga Trofeo lagi ke kesan utama Pascal. Kesan utama Persipok Prasari yang bisa hadir memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan kesebelasan di Tuna Junior. Kirimkan sebuah tangan tadi bukan pelambung tentunya. Waktu yang udara terjadi bertangan menangkap kepeluan teman Haikal datang mencoba dengan Sari. Lakukan penerbangan sebarang. Teddy. Hai, Teddy Cesar dan Putri Italian. Bagaimana Anda Junior di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini? Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan partisipasi di Tukung Kesebelasan Ostar Jombang yang tak ikut serta. Sebuah tembakan keras dilakukan di luar. Dan juga selamat kepada tim Tukung Kesebelasan Ciputri dan Sejangkra. Tentunya sukses Anda meraih kemenangan dan akan bertekad di partai puncak yang final menunggu pemenang antara tim Tukung Kesebelasan Tim Adat dan juga tim Timbar. Bahaya! Acek Salento bahaya! Tidak jadi bahaya tentunya. Ya pemirsa putra adalah tentunya bagaimana sebuah tentunya saudara lemparan ke dalam untuk pemain tentunya Reja Agustin putra dari Bosusen Agustin ketua Qatar Desa Palasari tiket kembali tiket dengan tenang mencoba Adi Wikwik tanpa pengawalan mencoba kembali dengan tenang arah ke bola arah tengah Kavi riba jatah bola mencoba kembali menuju untuk bulan berangkat satu pemain musim kawan. Ini yang tentunya mencoba dengan tenang lakukan sebuah tekanan tentunya bahaya. Said Abu berbahaya. Tidak jadi bahaya tentunya tentang mencoba dengan teman Haikal. Umpan posisi putar penalti bahaya. Aduh. Tidak. Tidak kembali arahkan lewat teman Kusmiawan. Umpan terobosan Said Abu. Bahaya. Keluar dari sana yang tidak mau kalah tentunya. Bagaimana bagaimana Said Abu. Tujuh bulan dan juga Gustiawan tentunya menjadi sorotan tajam bagi tim kesebelasan Cibar tentunya dalam pertandingan satu angka sebagai yang cukup penting dilakukan sebagai pemain yang sukses. Tahu betul bagaimana karakter para pemain depan dari tim kesebelasan anak FC tentunya dalam pertandingan sore hari ini mungkin lebih gitu. Oke terima kasih tentunya luar biasa. Kembali ke harapan. Kembali ke harapan. Coba dengan tenang. Arahkan satu umur terlibat kembali ke sisi kanan. Sandra Pradita, Ocean Milan! Sayyid Abu Surastara tentunya kita lihat. Seperti ketiga kembali Marwan. Tentang mencoba masih Marwan, gutematik bola masih Marwan. Arahkan bola ke tengah. Coba melebar tadi teman-teman Acing Salento. Kirimkan satu ke tengah, Rodi Batirona. Oknul sudah terjadi, Sofian kembali, masih Sofian. Umpan melebar Ratuhan Cek. Umpan terbosan tadi, ini bahaya. Sebab Ose tentunya wasit. Tiga kembali tentunya Ali masuk. Dengan tenang mencoba angkat umpan Rosi. Acing Salento. Bahaya! Tidak jadi bahaya tentunya sebuah penyelamatan. Lakukan buah kibur yang Ronald tentunya. Berikan satu umpan ke mulut kawang Sofian. Tony Lillian! Ya, mau reksa kita lebih kita lihat. Penyelamatan tentunya akan dibayar mahal tentunya tim kesebelasan Jibar mencoba. Coba babak kedua baru saja berlangsung dan bangga satu pun kembali. Akan satu pergerakan pemain Gus di Jawa. Coba kembali di Kalasara para pecinta sepak.
mundur ke belakang. Umpan berbahaya. Bola rebound. Ketukan kepada kita lihat. Tony William terjatuh. Sapuan coba dilakukan kepada Ali tentunya. Aman dengan pertahanan serangan balik saru. Kembali Nemo melakukan serangan. Lepaskan sebuah tendangan. Arahkan sebuah umpan bahaya. Di awal babak kedua, arahkan sebuah umpan kedua sebuah centilan. Chandra Pandiga, Master Medo aman kena pertahanan. Sementara Tony William, api kena pemancing kesebelasan. Tingkat tadi arah bola tentunya hari ini. Dorongan kepada Tony Adam Levi Wijaya. Coba dengan tenang lewat Tuan Haikal. Dorongan sebuah sotekan bahaya. Tidak jadi bahaya tentunya kita lihat setara. Coba dengan tenang kali ini lakukan sebuah tekanan. Rebutan dari tim kesebelasan tentunya bagaimana? Iya, tim kesebelasan tentunya bagaimana? Cibar, tapi kita lihat tentunya bagaimana satu pemain akan sementara faktor yang sedang baik dilakukan Gusti Yawan. Ribet dia tadi bola tentunya tarik mundur ke belakang Haikal. Masih Haikal lepaskan tendangan bahaya. Ribet bola bahaya untuk dia. Penyelamatan kemudian menentang bahasa tidak mengundia pemain yang sempurna bola sempat ribet. Kita lihat bagaimana Ucup tidak bebas tanpa pengawalan dan kembali bagaimana menyebabkan pasang pemain dari Aisyah musuh. Iya, satu aksi heroik ditunjukkan penjaga gawang tentunya. Tadi Kaisar mampu melakukan sebuah blok bola dan didukung. Ya, tapi dia juga dalam pertandingan sore hari ini bagaimana lagi bahaya. Tidak jadi bahaya tentunya. Jadi berganti menjaga serangan dan ditunggu kesebelasan. Nanti kembali tentunya mencoba. Terokan umpan terobosan. Jakite memotong tadi sebuah arahan bola tentunya mencoba dengan tenang. Arahkan kembali untuk main. Tentunya bagian Ucup Tilan melihat yang tadi bola. Umpan terobosan. Tiket kembali tentunya Chandra Pradita. Mencoba dengan tenang. Kebutan bola terjadi dengan tiket Rastara. Kita lihat dorongan kembali sebuah sentuhan. Tarik mundur ke belakang tentunya. Mencoba mendirikan permainan. Lepas ketendangan umpan pelabung. Hentikan lewat Menzakite. Mencoba Aken. Memotong dari arah bola. Ajinsik umpan terobosan Tony William. Berbahaya. Lagi mantap sebuah tempat. Susun Agusti. Kalian tentunya begitu anteng menyaksikan dalam pertandingan. Nah kesatu umpan kembali mencoba Ali. Berikan sebuah tanduan kepala. Pemain cek. Hentikan kembali tentunya mencoba dengan tenang. Arahkan lewat dan Ucup Tilan. Mengontrol tanpa permainan tentunya mencoba dengan tenang Ucup Tilan kembali. Dorongan satu pan pendek. Kerja sama apa coba dilakukan ada Blacko Wijaya. Arahkan sebuah sentuhan. Ada Blacko Wijaya bahaya. Dilakukan ada Blacko Wijaya. Arahkan sebuah sentuhan. Ada Blacko Wijaya bahaya. Masuk saudara penjaga saudara pendengar Murajat Ajeng Salendo jatuh di kaki penguasa atau Ucup Tilan. Ya Blacko Wijaya mencoba dengan tenang tarik mundur ke belakang kembali. Coba kali penguasa sudah sepenuhnya lewat teman Gusti Jawan Sofia Rosi bola Master Medo bahaya. Master Medo dengan tenang kembali dengan tenang. Ketua mencoba Sofian kembali umpan tarik. Baca lewat, tentunya bagaimana kita lihat Zakidi Raka sebuah umpan terobosan kembali mencoba lewat teman Haikal. Terobosan kembali tentunya Ali mampu ke arah bola kita lihat saudara. Kembali ke arah lapangan Zakidi kerja keras tentunya kita lihat. Mencoba kembali datang dari Sekerland. Umpan melebar. Chandra 1-2 bahaya. Lepas ketendangan, oh! Dan tepat ketendangan pandu kipa penjaga gawang. Nantikan kembali mencoba dengan tenang. Master Medo, oh! Kita lihat tentunya. Teknik tinggi darah rata tentunya. Bagaimana pemain Master Medo di pertandingan di kesempatan berhasil. Ya, Bu. Dalam sebetulnya nampak bukan sebuah peluang. Bukan tanpa sebuah peluang para pemain tim kesebelasan. Tentunya bagaimana ia cibar di pertandingan di kesempatan para sungai. Namun mereka begitu kesulitan untuk bisa menembus rapatnya para penonton pertandingan. Tampil apik ini bagaimana goalkeeper penjaga Rona atau Rona Samudra. Ya, betul sekali di mana penjaga gawang menjadi sasaran empuk bagi seorang selain abu.
Eh, berkali-kali mampu melakukan sebuah gol mengubah nil. Ini pertahanan kubu kesebelasan. Atau tanya tiba dalam pertandingan siang hari ini bukian lagi bro. Oke, terima kasih tentunya Bu Raja Saputra. Nantikan kembali sesudara. Nantikan kembali sudah tonton. Masih Tony William bertanya. Coba kita lihat dari bola pemain Tony William. Masih Tony William bertanya berjuang sulit Tony William dan pukulan masih Tony William cukup manis. Sulitnya tentunya mencoba kembali. Lihat satu pendek Marwan. Masih Marwan pun terkait bola mana sorry. Lewat tentunya bagaimana Zakiti. Ucup Dilan. Kembali masih Ucup Dilan tentunya sekarang. Tentunya coba kembali lihat satu umpan. Coba datang lewat pemain. Teruslah kita lihat. Ada Pepe Wijaya. Lalu mencoba kembali. Tarik putus ke belakang. Sofian kembali. Coba pindah minta di arah bola tentunya. Dicuci bagaimana sebuah. Rangka teman lagi di arah umpan. Kita lihat. Pemain Hadidi. Jadi masalah di dalam dirinya para pemain. Dalam kompetisi Liga Matahari bisa sampai 3 lapangan mereka bertanding. Dan Dicuci kembali tentunya mencoba. Penumpang pendek dikembangkan, perempuan di kesebelasan anak nantikan kembali mencoba mainkan bola. Dengan tenang mencoba kembali. Dengan kembali Haikal. Umat terobosan Mahal. Batang tadi anak bola ke main Sain Abu. Wani Fatir Roka. Cukup manis kita lihat serot-serotnya juga sudah tengah. Ya kembali ke tengah lapangan. Masuk. Bagaimana Mas Agung Esliani dengan pos dari Umpan dari mencoba ke pasai Nabu. Akan dorongan memutus Sumatera Barat tentunya mencoba kirim masuk ke tengah. Tony William. Bahaya. Apa itu umpan terobosan. Ajit Singh Bahaya.